Berbagai upaya dilakukan perguruan tinggi agar peserta didik dapat memahami jurusan perkuliahan yang ingin mereka tempuh. Berbagai upaya dilakukan perguruan tinggi agar peserta didik seperti mahasiswa baru dan pelajar tingkat SMA dapat memahami jurusan perkuliahan yang akan mereka tempuh. Salah satunya melalui sesi pelatihan seperti yang dilakukan Politeknik Negeri Sriwijaya. Saat ditemui, salah seorang pemateri mengatakan, kegiatan ini dilakukan agar para peserta didik dapat mengikuti perkuliahan mereka dengan percaya diri. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman, jadi kepada khususnya kepada para anak didik yang ingin menempuh pendidikan di jurusan akuntansi, agar mereka sudah mendapatkan setidaknya gambaran bahwa gambaran akuntansi itu seperti apa. Jadi ketika nanti masuk ke kelas itu sudah tidak terkejut lagi dengan materi yang kita berikan. Karena mungkin kalau hanya di kelas, apalagi sekarang ini pandemi ya, kita banyak online-nya atau hybrid, jadi mungkin materi yang tersampaikan itu tidak akan maksimal. Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan berharap kegiatan seperti ini dapat membantu mereka saat melakukan perkuliahan dan memasuki dunia kerja. Menurut saya, FOT ini atau Freelancer Online Training ini merupakan suatu langkah yang bagus bagi mahasiswa atau siswa SMA atau SMK yang ingin mulai belajar mengenai akuntansi.